Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di video eksplorasi saya di tempat-tempat terbengkalai. Nah, pada kali ini saya akan coba eksplorasi sebuah rumah yang informasinya rumah ini adalah rumah bekas seorang perawat yang meninggal dunia secara misterius, teman-teman. Oke, jadi kronologinya begini. Ketika siang hari sampai sore hari, si perawat tersebut masih beraktivitas seperti biasa, teman-teman. Namun entah kenapa di esokan harinya perawat ini dikabarkan telah meninggal dunia ya. Itulah kenapa disebut meninggalnya secara misterius. Nah, kebetulan perawat ini hidup sendiri, dia seorang janda ya, yaitu seorang janda yang cantik. Masih sekitar umur 40-an informasi ya, dan hidupnya sendiri di rumah ini, sehingga mungkin ada kemungkinan semacam ada yang merasa cinta ditolak atau dukun bertindak ya, sehingga si perawat ini seperti kena guna-guna sehingga besoknya meninggal dunia gitu. Padahal dari kemarin, dari sampai pagi sampai siang sore ini masih beraktivitas, dan sampai sekarang kasus ini sebenarnya masih misterius kenapa si perawat ini meninggal dunia ya. Oke, dan sampai sekarang rumah ini masih terbengkalai, informasinya tidak ada ahli warisnya karena dari saudara maupun kerabat tidak ada yang datang untuk merawat rumah ini ya. Sampai sekarang rumahnya masih terbengkalai, teman-teman. Dan ya, begitulah informasi yang saya dapat dari warga sekitar sini ya. Oke, kita mulai saja eksplorasinya di rumah sang perawat yang meninggal secara misterius. Dan sekarang rumahnya terbengkalai, hampir 5-7 tahun informasinya begitu ya. Oke, kita langsung eksplorasi saja rumah ini. Baiklah teman-teman, kita mulai saja eksplorasinya di rumah seorang perawat yang meninggal secara misterius di rumah ini. Kebetulan rumah ini pernah dieksplorasi saya di vlog siang, tinggal cek aja teman-teman. Adalah rumah seorang perawat yang informasinya ini menurut warga sekitar sini meninggalnya secara misterius ya. Oke, kita langsung eksplorasi saja rumah yang berada di Kabupaten Indramayu ini. Kebetulan lokasinya tepat banget di sekitar jalur Pantura ini, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara bising kendaraan ya, karena ini dekat banget dengan jalan raya Pantura ya, Indramayu, teman-teman. Oke, ini sudah tampak dari depan rumahnya ya. Yang di sana sepertinya itu dulunya bekas kios ya, kios semacam usaha kelontong atau apa ya, teman-teman. Dan tampak di depan ini dari teras depan rumah ini, dari ilalang-ilalangnya, rumput liarnya sudah sangat tebal sekali ya, yang hampir menutupi semua dari teras rumahnya, teman-teman. Bahkan dari sini sudah kelihatan ya, dari keramik teras rumahnya sudah tertutup oleh semua semak belukar ya, oleh lumpur-lumpur liar. Kendaraan sangat bising sekali, jadi mohon maaf teman-teman. Dan di sini adalah bagian samping sebelah kanan ini dari rumah seorang perawat yang sampai sekarang belum terungkap ya meninggalnya kenapa, karena sangat misterius sekali meninggal begitu saja, teman-teman. Seperti disantet gitu ya, atau semacam kiriman gitu lah, kiriman jin atau apa untuk membunuh si perawat ini ya. Oke, ini halaman samping yang luas ini sudah tertutup oleh semak belukar yang cukup tinggi, teman-teman. Oke, kita coba eksplorasi ke depan dulu ya, karena akses yang bisa dimasukin hanya lewat dari belakang, teman-teman. Kebetulan untuk di belakang pintunya sudah terbuka, sepertinya sudah ada yang
sering keluar masuk di rumah ini ya. Sudah terbuka gitu, tidak dikunci ya. Ini untuk lantainya, teman-teman. Lantainya ini keramiknya saja sudah tertutup oleh semak belukar ya. Sampai ke sana ke pintu. Mau masuk ke dalam cuman susah sama pintu ya. Semak belukarnya ini. Oke, untuk ini eksteriornya, atapnya pakai kayu ya. Lumayan cukup bagus ini. Sana langsung ke area samping sebelah kiri sana, teman-teman. Dan ke sebuah kios kelontong atau apa ya, atau tempat praktek dari perawat ini ya. Ini di depan semak belukar, teman-teman. Dan langsung ke jalan jalur pantura ya, sana. Oke, kita eksplorasi ke bagian sini dulu. Ini bagian bekas ruang praktek atau ruang kios. Yang jelas ini ada satu buah ruangan, teman-teman, yang dari gerbang atau pintunya masih terpasang ini, dan bawahnya sudah sangat kotor. Kita ke bagian samping sebelah sini dulu ya, karena tadi sudah dieksplor ya bagian belakang, teman-teman, atau bagian depan kita sudah dieksplor ya. Yang lihat tuh semak belukarnya, rumput liarnya sudah sangat padat, tebal, bahkan tingginya hampir mencapai sekitar 2,5 meter ya, hampir setengah badan dari rumah ini ya, tinggi semak belukarnya, teman-teman. Oke, kita review di bagian sini. Dan ini sepertinya bekas gudang atau apa ini, teman-teman, yang sudah tidak ada atapnya lagi ya. Bahkan ini setengah badan dari bangunan ini sudah ditutupi oleh semak belukar ya. Sana ke tembok pagar dindingnya juga atasnya sudah semak belukar semua, rumput liar ya yang menempel. Sini sih sudah tertutup dari rumput liar ya. Kita coba ini ke bagian belakang gitu, teman-teman. Ini bagian belakang dari rumah sang perawat yang sampai sekarang meninggalnya masih misterius ya. Jadi masyarakat mengetahui bahwa si perawat tersebut ketika siang hari sampai sore ini masih kelihatan beraktivitas ya. Entah kenapa ketika pagi sang perawat tersebut sudah meninggal dunia ya. Jadi sangat misterius. Kebetulan dari informasi bahwa sang perawat ini hidup sendiri, teman-teman, di rumah ini tidak ada yang menemani ya. Kebetulan informasinya janda ya. Jadi perawat tersebut sudah janda, tidak ada yang menemani, sini hanya sendirian. Oke, kita coba masuk ini di bagian belakang ini. Ini ada sebuah bak, sepertinya bak penampungan air atau apa ini, teman-teman. Oke, bak airnya sudah kosong, tidak ada airnya. Dan untuk atapnya ini hampir mau pada jatuh ya. Sudah ini kayunya kayaknya sudah lapuk ya. Nah, kebetulan di sini ada sebuah pintu yang sudah terbuka. Yang itu dalamnya, teman-teman. Dalamnya seperti itu ya. Kita coba eksplorasi ke dalam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Oke. Di sini saya merasakan ada semacam kehangatan. Beda dengan di luar, teman-teman. Dan juga perasaan nih, lumayan agak deg-degan ya. Dagdikduk ini. Sebenarnya sih agak ngeri sih sendiri soalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, berilah keselamatan di tempat ini, amin ya rabbal alamin. Oke, di depan sepertinya area dapur, teman-teman. Saya merasa hangat kok ya di sini ya. Apa karena di dalam rumah ini tidak pernah dihuni, jadi untuk ini ya, suhu ruangan gitu, suhu ruangannya agak panas ini. Oke, ini area dapur dan seperti ini untuk tempat mencuci piringnya ya. Ini sepertinya untuk kompor atau apa ya, dan di bawah kosong, teman-teman. Oke, dan di sini seperti saya ada beberapa botol, ada 3 buah yang ini ada tulisan Aquafro injection ya, bebas bebas pirozen, seperti untuk obat apa ya, impusan atau apa itu, teman-teman. Dan dari dindingnya ini banyak sekali ditumbuhi oleh beberapa sarang kelelawar, sarang ini laba-laba ini. Sudah banyak sekali, teman-teman. Dan untuk jendelanya ini sudah sangat kotor banget. Nih, sarang melalaba-laba semua ya, yang sudah menua, sudah bercampur dengan debu ini. Oke, seperti inilah rumah bekas seorang perawat ya, yang meninggal misterius ini. Ini pintu ke belakang, teman-teman. Agak ngeri saya menyebutkan perawatnya ya. Oke, di sini saya mau mendoakan dulu ya buat almarhum sang perawat ini yang sudah mendahului saya di sini. Saya doakan semoga sang perawat diampuni dosa-dosanya ya, dikasih tempat yang baik, yang bagus oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya doakan seperti itu ya. Kita doa mulai saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah sang perawat ini tempat yang layak di sisimu ya Allah. Berilah dia kebaikan, kebaikan, kebaikan di sisi-Mu ya Allah, dan ampunilah segala dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Oke. Dan di sini ada sebuah kamar, teman-teman. Wah. Suhu-suhu sangat panas ini di ruangannya. Beda sekali dengan di luar yang tertiup angin dingin ya, sepoi-sepoi anginnya. Wah, agak pening sebenarnya saya di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, amin. Ini ada sebuah jendela yang sangat banyak sekali sarang laba-labanya, teman-teman. Oke. Dan untuk stop kontak dari sini sudah dicabutin ya, sudah hilang, raib atau dicuri orang ini. Oke. Dan sini di sana ada sebuah wastafel, teman-teman. Dan di samping kiri wastafel ini ada sebuah toilet yang maaf tidak saya shot ya, karena wastafel karena kamar tersebut kotor sekali, jadi saya tidak akan shot ya, hanya saya mulai dari kembali lagi ke sini nih. Ini sebuah kamar yang masih ada pintunya, teman-teman. Tipu pintunya masih utuh ya. Oke, kita coba di dalamnya ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke.
Dalamnya sih kosong, teman-teman. Dan ini jendelanya yang masih ada teralisnya. Oke. Dan untuk ini langit-langitnya dari atapnya, ini plafonnya. Plafonnya sangat bagus ya, teman-teman. Motif dari seperti apa ya, melon atau apa nih, kaca melon. Melon. Oke, dan di sini sebagian dari stop kontak kelistrikannya sudah raib sebagiannya. Dan juga ini handle-nya sudah pada kosong, teman-teman. Sepertinya ada orang yang masuk terus mengambil barang-barang yang masih mungkin bisa digunakan ya. Oke, ini di bagian depan ruang utama ini seperti ini, teman-teman, kondisinya ya. Nih, dari dindingnya aja ini kelihatan. Wow, sarang laba-laba semua ya. Udah sangat tebal ini, banyak sekali ya. Dan dari lantainya ini sangat-sangat-sangat kotor ya. Oke. Suara kendaraan terdengar karena ini dekat banget dengan jalan raya Pantura, teman-teman. Oke. Kita sudah eksplorasi semuanya ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Rumah bekas perawat yang informasinya meninggal secara misterius, dalam artian ketika siang hari sampai sore si perawat ini masih bisa beraktivitas. Nah, baru esok harinya si perawat ini sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia ya. Dan dia hidup sendiri di sini, tidak ada yang menemani, atau dia seorang janda gitu, teman-teman. Oke, untuk eksplornya saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.